karate, sigara, judo, apa itu. Om pernah ikut karate? Oh, baru satu kali, dia cuma 10 kali pukulan di sini. Baru belur sudah. Ya cuman, sudah hitung itu sih, tidak bisa banget. Rumah sakit. Om pernah dapat aja sama mama gelur. Iya. Iya kan dari orang Korea. Saya latihan juga tapi. Iya. Kita berguru kan sama dia. Iya, orang Korea. Iya. Dihajar om. Oh. Bawa gelur. Sudah saya pulang sih. Sampai selama saya jadi ikut. Aduh. Kayaknya supaya ajar biasa kuat. Kalau lawan orang tidak apa, grog gitu. Tidak itu. Tapi yang bukan latihan, bukan pukul macam begitu musuh. Tidak boleh. Aduh. Dianggap om musuh dihantam ya. Kan. Hai. Kasih terbiasa tuh. Iya. Ya, harus latihan atau latihan sama orangnya itu bukan modern seperti itu. Namanya musuh sama-sama. Iya, itu lagi. Pada seharusnya bagaimana ya? Iya, seharusnya bagaimana. Bisa satu kali. Berarti begini, kata. Pakai tangan. Itu kalau pukul kayak, oh. Panggil saya tidak masuk. Sudah. Om kabur ya? Sudah. Kalau punya kan macam makanan sehari-hari ya, orang ini. Iya. Korea, Cina, Jepang, ya kan? Jepang juga termasuk. Yang om ikut itu apa ya? Korea. Korea punya. Namanya apa? Cang Chung Chang. Aisyah. Tapi pakai bahasa Indonesia. Kamu hidup di Jakarta. Itu bela diri namanya Cang Chung Chang ya. Itu di mana Jakarta? Jayapura. Jayapura. Wih. Bukan bahasa Indonesia. Oh masih ingat ya pu gerakan? Oh, gerakan apa saja? Om tahu. Pokoknya kalau kau lupa sudah kau tidak dapat. Iya berarti. Itu dia budaya gerakan ini. Sebenarnya kenapa kalau kita baru terang-terang di dunia sudah ini pusing sudah tak turun tidak tahu pukul apa lagi di Indonesia tidak dapat dorong macam itu iya teman-teman paksa saja Tasya dasarnya numpang sampai memang itu kalau om ikut terus mungkin sekarang om sudah tak pensiun lah dengan itu lah iwe om sudah pensiun tapi om masih tahu tuh gerakan-gerakannya gerakan begitu macam orang pukul kita bisa terus oh iwe tapi bisa kena ke tidak orang pukul kita itu ya paling kena tapi saya balas dia lagi orang macam pukulan macam apa pukulan apa berasa masih ingat orang tu dia pun cara pukul bagaimana ini pukul 1, 2, 3 ini agak tangan selesai dan ini naik sudah semuanya kaget ini jalan terus ini kalau ini sudah itu job pelan hidung darah ya oh darah kendak tidak darah lah mama bagus tapi untuk terbiasa tuh sehingga kita lagi orang lawan kita sudah ada modal tahan banting ya. Tahan bau bukan tahan bau. Tahan pukul. Anjir. Ya. Om suka membanting. Oh. Memang orang Korea ini. Padahal dorang kuat-kuat ya. Oh. Teman-teman punya apa hobi kan? Iya, makanan. Sehari-hari ya? Iya. Kalau pakai ikan begitu, baru pakai apa? Kecap apa? Kecap apa itu?
Spiritus, ya, spiritus. Yang bisa langsung kalau kayak tarim, tarim saya pilih. Tapi begitu. Iya. Langsung kalo makan. Bila-bila bisa-bisa kalau dorang yang pilih dorang makan di atas perahu. Tak dingin panas sedikit-sedikit. Kalau pagi segar. Di Korea itu. Oh, Jepur. Sebentar saya pulang sudah. Kelim mandi sudah. Hangat-hangat mama. Kalau pagi bangun segar. Ke tempat latihan lagi. Tapi kalau pertama mula-mula namanya pertama kita mau training latihan. Pertama itu dorang. Kerja keras. Kerja keras. Ini saya kesemua ini. Ini patah. Dia tendang leher. Pokoknya ini macam itu. Dapat tendang di leher juga. Kalau cepat tapi saya syukur kalau tidak langsung jatuh. Aduh, orang Korea kenapa kau siksa orang ini? Aduh, kurang ajar sekali. Dia pikir manusia musuh kan? Orang-orang itu tidak baik. Dasar orang Korea. Sama dengan Jepang yang parah lagi. Iya. Om pernah latihan sama orang Jepang lagi? Tidak pernah. Tanya lihat dia punya videonya. Bahaya. Bisa-bisa kita mampus. Rumah sakit tolak. Kabur. Bangun lari. Berangkat. Berangkat ke surga. Aduh, duduk. Itu kalau kita hidung beringus tidak boleh ikut ya. Oh, itu darah itu bukan hidung yang turut tapi darah kumpul-kumpul yang turut. Aduh. Malah dia tidak sayang suruh bawa ke rumah sakit aja. Dia tidak ikut. Tidak ikut. Aduh. Dia parah dapat itu. Bisa bunuh dia lagi. Aduh. Kartasel malam-malam bawa. Dia tendang. Orang sih mampus dia pitendang lagi. Tapi dia kita suruh parah dia harus antar ke iya. Guru tuh. Ini kasih biar aja bisa teman-teman antar dia dulu berobat. Dia datang hajar lagi. Kita berobat sudah pulang terus. Aduh, orang Korea.